Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Lur Sri Darmaningsi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan penelitian saya yang berjudul Pengembangan Aplikasi Augmented Reality Book, Pengenalan Tata Letak Bangunan dan Landscape Pura Tanahua. Bali memiliki julukan yang sangat banyak, salah satunya adalah Pulau Seribu Pura. Dinamakan Seribu Pura karena di Bali terdapat kurang lebih 6.000 buah pura yang tersebar di seluruh wilayah Bali. Bukan hanya banyaknya saja, tetapi nuansa seni dan budaya juga melekat di dalam pura. Keindahan dan kesakralan pura menjadi hal yang sangat menarik bagi wisatawan. Ditambah dengan keindahan alam di sekitar areal pura, tidak jarang pura dijadikan sebagai tempat beribadah sekaligus sebagai objek wisata. Seperti salah satu pura yang terletak di Kabupaten Tabanan, yaitu Pura Tanah Lot. Pura Tanah Lot terletak di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, yaitu di sebelah selatan dari Pulau Bali. Pura ini dibangun di atas sebuah pulau karang kecil yang setiap harinya dihantam oleh kerasnya ombak Samudra Hindia. Erosi karang pun tak terhindarkan, dan lama-kelamaan karang di sekitar pura mulai menipis. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menjaga dan melestarikan keunikan dan keindahan dari pulau ini. Namun sampai saat ini belum ada upaya pendokumentasian digital berupa objek dari 3 dimensi dari Pura Tanah Lot. Oleh karena itu, saya dalam kaitannya dengan program studi yang saya ambil yaitu Pendidikan Teknik Informatika mengembangkan aplikasi smartphone berbasis Android dengan teknologi Augmented Reality dalam produknya berupa Augmented Reality Book. Augmented Reality adalah teknologi multimedia yang dapat menggabungkan objek maya atau digital ke dalam lingkungan nyata. Dengan menampilkan objek 3 dimensi dan tata letak bangunan dan landscape dari Pura Tanah Lot yang disertai dengan suara narasi penjelasan mengenai pura ini, masyarakat lokal maupun wisatawan mancanegara dapat mempelajari dan mengetahui informasi terkait Pura Tanah Lot dalam kemasan yang lebih menarik. Hasil akhir dari penelitian ini berupa sebuah buku yang berisikan informasi dan gambar penanda atau marker dari Pura Tanah Lot dan aplikasi Ayat Tanah Lot yang berbasis Android. Aplikasi ini mampu menampilkan objek 3 dimensi dari Pura Tanah Lot yang diiringi dengan narasi berbahasa Inggris. Dengan aplikasi dan buku ini, pengguna bisa berinteraksi dengan objek 3 dimensi. Caranya, dengan mengarahkan kamera smartphone pada penanda atau marker sehingga muncul objek 3 dimensi dari Pura Tanah Lot tepat di atas gambar penanda. Selain itu, kita dapat menggerakkan objek ke kiri atau ke kanan sesuai dengan keinginan kita dengan menekan tombol yang ada di layar smartphone. Aplikasi ini dapat dijadikan sebagai salah satu media untuk menjaga, memperkenalkan, sekaligus melestarikan kebudayaan Bali, khususnya Pura Tanah Lot. Demikianlah pemaparan dari penelitian yang saya buat. Akhir kata, saya ucapkan salam santi. Om Santi Santi.